makam Wakil Gubernur Jawa Barat ke-5 dan Wali Kota Cirebon ke-9, Abung Kusman di Taman Makam Pahlawan TMP Cikutra Bandung. Kolonel CPM Purnawirawan Haji Abung Kusman adalah Wakil Gubernur Jawa Barat ke-5 yang menjabat dari tahun 1981 sampai tahun 1987. Ia menjadi wakil dari Angku Naifi Kartawirya. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Cirebon ke-9 dari tahun 1974 sampai 1981. Ia lahir di Garut pada tanggal 24 April tahun 1925 dari seorang ayah bernama Somawijaya. Ia menikah dengan Siti Hadijat dan dikaruniai 7 orang anak dan bertempat tinggal di Jalan Kalimantan No. 10 Bandung. Menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karnila, Abung Kusman merupakan sosok panutan bagi semua PNS di Jawa Barat karena memiliki integritas tinggi, bekerja secara luhur, sehingga jadi panutan berkat contoh teladan beliau. Sekarang Jawa Barat menjadi provinsi terbaik. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban Pasundan sampai dengan tahun 2000 dan Ketua Yayasan Pasundan selama 2 periode. Sementara karir militer, pernah menjadi sebagai Badan Keamanan Rakyat BKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan Tentara Rakyat Indonesia di masa perjuangan dulu. Almarhum juga pernah menjabat sebagai PA dan Pomdan 3 Siliwangi Bandung dan PA dan Danpusdikpom Cimahi. Ia wafat pada tanggal 27 Mei tahun 2017 setelah sebelumnya. Kesehatan beliau sudah menurun dan sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung Blok N 152 dengan prosesi upacara militer.